Hari ni kita nak mengaji gapo ni? Nak cerita tentang keadaan kita. Keadaan kita yang mana kita hidup hari-hari ni, dah yang mana Tuhan ada cerita dalam Qur'annya, ada satu gulungi, ada manusia, setengah manusia. Dia tak nampak dengan benda sebenar. Tak bersungguh dengan perkara-perkara yang sebenar. Bahkan dia sudah pun jadi sama-sama. Tak cerak mana. Dia panggil bu dia tak cerah. Maka tu hadut cerita dalam Quran tak ada buku lain dak. Orang tak nampak dengan benda agama ni tak ada benda lain dak. Pak tu hadut royak dalam Qurannya ialah setengah daripadanya sebab-sebab orang tak berahi agama ni di antaranya sebab karak-karak dosa. Karak-karak dosa. Bila dosa banyak, dia bu tak cerah. Lampu tak cerah panggil. Gena tu kerana duk selimut oleh karak-karak di hati kita. Karak tu gapo nama? Karak-karak ni ialah daripada dosa-dosa yang kita laku. Dosa-dosa yang kita buat. Sebab tu orang banyak dosa, bila orang tu banyak dosa, orang ni hati dia dikerah. Mata dia kerah. Haji baru kita perhati tengok orang. Nah, orang ada dosa banyak lagu mana? Kata tak reti. Goyak tak reti, denah dia tu. Dia mahina mengaruk dia tu. Dia turut heret dia tu. Ikut dia nak buat ke mana-mana. Tu orang hati kerah. Akhir sekali, yang mana tu ada goyaknya, khatamallahu ala qulubihim. Orang ni tu had teri hati dia, tak nampak dah. Dia teri, katuk dengan teri ni ke? Tak usah katuk lah, dengan tuku pun tak ada dah. Ni nak ayat orang, bila sampai ke tahap tu, sudah habis, tak ada. Ada podi saja hidup dunia, injing tak pakar dah. Ni nak ayat, keadaan kita hidup di dunia ni. Nah, ya Tuhan ada cerita dalam Quran ni, Tuhan kata kan, kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ni tu hadut cerita ni, kallabal wajib seketah sini. Nah, tempat wajib seketah dalam Quran dia, kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tu wajib seketah dalam ayat ni. Tuhan kata tidak sekali-kali. Bahkan sebenarnya mata hati mereka itu diselaputi. Diselaputi kekotoran dosa dengan sebab perbuatan kupu dan maksiat. Apa dia buat? Makanu yaksibun, bagai yang dia usaha buat di dunia dulu. Jadi nak ayat dosa yang kita duk buat tu jadi duk selimut hati kita. Duk selimut. Jadi sebab kita berdosa ni, buat sikit dosa, berdosa kadok. Dalam hadis Nabi kata bila kita buat dosa, dia ada titik hitam di hati kita. Titik besar titik lalak. Ada besar titik lalak apa baju kita nak lalak dia. Hello ya. Tapi banyak titik telajak. Ambil di muda hari tu sampai ke hari ni tak ada celuk haiter sekali hebok. Apa nak hilang karak mana? Nak tubik mana tak lalak ya. Jadi keping lah. Tak nampak dah kain putih dia jadi hitam habis. Ni bila kita dosa banyak. Ni keadaan ya. Keadaan kita bila kita melakukan dosa setitik. Setitik. Apa ni? Setitik hitam Nabi kata. Tapi dia banyak titik. Ni ada jadi masalah kita. Sebab tu yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi nama Zaid bin Usamah bin Zaid. Seorang sahabat Nabi ni. Seorang sahabat Nabi ni yang berlaku pada dianya gapo nama? Iaitu Nabi duk cerita masa dulu tekah Nabi hidup di Madinah dulu.
Nabi duk cerita tentang azab-azab di alam akhirat. Orang buat dosa ning-ning azab dia. Di mahsyar esok lagu tu azab-azab orang susah. Di dalam neraka esok macam-macam Nabi dia royak. Sahabat lain teriak berlaku. Sahabat-sahabat yang dengar Rasulullah duk cerita tadi tu menangis. Takut, takut, takut. Tapi Usamah ni nak kata tak teriak. Tak teriak. Sehingga Nabi kita selesai cerita benda tu, dia tak teriak. Hati dia, mata dia kerah. Sesudah Nabi cerita dah, dia tanya, "Ya Rasulullah, kenapa aku tak menangis, Ya Rasulullah? Sedangkan sahabat-sahabatku menangis belaka, Ya Rasulullah." Orang lain teriak belaka, takut azab yang Nabi duk cerita. Tapi dia tak teriak. Ini nak kata. Sebab apa Nabi duk cerita? Ini Nabi cerita. Nabi pun bila Usamah kata begitu, Nabi kata, "Mari Usamah, mari. Nabi panggil masuk dekat dia. Bila Usamah masuk dekat dia, Nabi tepuk dada. Nabi tepuk dada, deng. Apa dada, bop. Nabi kata, "Ukhruj ya aduwallah." Nabi kata, "Tubik. Hei, seteru Allah. Hei, musuh Allah. Tubik." Bila Nabi kata begitu, Nabi tepuk dada dia, Nabi kata macam tu, maka baru dia menangis, baru dia teriak. Rupa-rupanya dalam hati dia ni ada setan. Setan duk sare. Setan duk sare, jadi kerah mata dia. Bila Nabi kata, "Ukhruj, tubik. Ya aduwallah, hei seteru Tuhan, hei musuh Allah. Tubik." Suruh tubik daripada hati Usamah. Baru Usamah tu berasa belah. Baru berasa takut, baru berasa tu teriak dia. Nabi pun sebedalah. Nabi pun kata, dalam sebeda Nabi kata kena, "Jumudul aini min qaswatil qalbi." Mata jadi kerah tu tak lain tak bukan sebab apa? Sebab kerahnya hati. Boleh mata dia kerah tak teriak tu kerana hati dia kerah. Kita panggil babi. Nabi kata, boleh kerah mata, boleh Usamah tak teriak, orang dia royak, orang lain teriak berlaku. Boleh dia tak teriak seorang ni, Nabi kata sebab hati dia kerah. Jumudul ain, kerah mata tu, min qaswatil qalbi, daripada kerah hati. Sebab kerah hati, maka Nabi kata pula, "Wa qaswatul qalbi min kathratiz zunubi." Sebab apa boleh hati tu kerah? Nabi kata tak lain tak bukan boleh kerah hati sebab dosa banyak. Min kathratiz zunubi, sebab banyaknya dosa-dosa. Hana ayat tu. Orang ada dosa banyak, dia kerah hati. Dia kerah hati, dia tak teriak, tak menangis. Mata dia kerah juga. Sebab apa boleh dosa dia banyak? Nabi kata, "Wa kasratu zunubi min nisyanil maut." Orang boleh dia dosa banyak, tak lagi dah orang ni terlupa ke mati. Ya Nabi dia royak so silah. Tu silah dia ni. Nabi kata boleh orang ni dosa banyak ni, dia terlupa ke mati. Sebab tu dah. Deh. Orang ada hati kerah ni, dia mari mana terlupa ke mati. Kita tengok orang dok ambil upah bedi orang. Tak ada. Ambil upah bedi orang tengok. Tak ada salah dengan dia, tak ada bahasa nak murih, tak ada balah. Tapi kerana orang upah dia tu, dia berdeh mentah-mentah. Dia datang hati, dia berdeh orang, tak ada berdosa ke dia. Gena tu hati dia kerah lah. Dia cari makan berdeh orang. Ya. Tidak, acip dia. Noyak tu. Ini hati dah. Sebab tu dosa dia banyak. Sebab dia tak ingat kematian. Noyak tu. Orang panggil tu hati hitam.
hati hitam nak ayat tu. Ha ni ayat. Ha orang hati ilmu tak leh kerja gua ni. Ha tak leh kerja gua ni ayat tu. Nah, orang hati tak siapa tak leh, kena hati siapa. Maksudnya hati sanggup. Boleh buat sama ada bedi orang ke, sama ada khianat orang ke, sama ada zoling orang ke. Tak ada kira. Orang ni orang hati, ha, hati hitam. Ha, hati dia kerah. Nah, hati dia kerah. Nah, tengok ya. Dia mariman tu dosa. Dosa daripada dia banjo so. Nah, dosa bedi orang, dosa menyamung, dosa buat huduh kat orang macam-macam. Memang kerja dia dah. Kerja dia buat dosa. Kerja dia tu buat dosa. Tak kira rupa gapo. Pasal nak gapo tak kira dah. Ha, nak wi pun nak. Tak usi wi pun nak. Haa, tu nak ayat tu. Tak kira dah. Ha, ni nak ayat kada. Eh, cuba tengok. Kau Nabi kata. Tu Nabi kata. Nabi kata sebab apa boleh banyak dosa? Karena orang tu dialah min nisyanil maut. Sebab dia kerana dia terlupa ke mati. Dia berasa tak mati lagi dia. Haa, tu nak ya. Dia tak berasa mati, tak nak kecil lah. Haa, orang dia tak berasa mati, lambat mati lagi. Orang panggil orang ni, dia boleh buat belakang. Boleh buat belakang. Haa, sebab tu hari sehat kita lagu ni ni. Kena ingat molek. Nah, ha, jangan duduk berasa bangga, jangan duduk berasa podok. Jangan duduk gunakan umur kita tu sejahat-jahat manusia. Sebab tu Nabi kata khairun nas. Nabi kata sebaik-baik manusia. Yang fa'ulin nas ialah sebaik manusia, manusia yang boleh winafa'at kepada orang lain. Tidak. Orang lain boleh tupai kita. Ni orang panggil kita sebaik-baik manusia. Jadi orang boleh minta tolong kita. Hati Nabi kata sebaik-baik manusia. Jadi orang cai prayut kita boleh. Ha, dia mau tupai kita boleh. Kita tolong dia tu, tolong dia ni. Hati Nabi kata sebaik manusia. Tu satu hadis. Hadis lain Nabi kata khairun nas. Sebaik-baik manusia Nabi kata. Man tola umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang umur dia panjang lambat mati. Dalam keadaan dia lambat mati umur panjang. Wa hasuna amaluh. Comel amalan dia. Ah, comel amalan dia. Allah, Datuk ni lah tak mati dah gigu dia habis licin dalam kapur. Dia tak mati lagi, dia kecil sedap lagi, napa sedap lagi, napa sehat lagi. Tapi dia rajinlah buat amal ibadat. Ha, ni Nabi kata sebaik-baik. Kalau lambat mati tapi dia haiwah kocok. Lambat mati dia curi barang orang. Lambat mati dia zoling orang. Ha, tak rasa. Ha, tu Nabi kata bukan sebaik-baik manusia dah. Sebaik-baik manusia ni orang yang tu have umur ke dia. Dan dia comel amalan dia. Haa, hani nak ayat tu Nabi royak. Nah. Itu dia antara banyaklah. Kau Nabi dia royak ni. Dalam hadis-hadis dia, manusia yang comel. Di antaranya Nabi kata pula. Secomel-comel orang jatah. Haa, secomel-comel orang jatah. Orang jatah yang kasih kepada bini. Ada juga riwayat kata gitu pun. Nabi puji orang jatah yang kasih bini. Apa maksudnya? Orang jatah yang apa ni hincai kepada bini. Bahasa kasih heblah ke bini. Bahasa nak tolong bini. Tak pajar bini. Tak supoh ke bini. Tak sepak bini. Tak tapa bini. Tak kata huduh ke bini. Ha ni Nabi kata sebaik-baik orang jatah. Ha ni. Ah, tengok banyak. Ni pesan ni, pesan ni Rasulullah. Kata-kata Rasulullah. Ha ni suruh kita duk ambil pengetirian ni nak kata seni selalu dah. Ha ni Nabi nak kata. Ha tu deh. Ha ni Nabi dia royak sini kata apa? Sebab apa boleh manusia ni banyak dosa? Karena terlupa kemati. Supaya tu. Supaya kita juga dia bawa kereta derah-derah.
kereta laju-laju. Dah Allah, 104, 105, 1 ni Allah. Bapak mari ingat tak? Mati, 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 parik, 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 parik. Ah, ya seluri. Satu dah. Akiklah kaki tah minyak tu. Jijau tah break dah. Ah, tak khabar mati ke sah. Tak ada kata dah. Oh, kereta meta 200 ni jijau Allah. Nak sek. Ah, nak yak derah dia kata. Tak ingat mati tu, tak ingat mati tu. Ah, ni. Nak yak mati ni penawar besar untuk kita mengingati dia. Mati ni penawar besar untuk kita mengingati dia. Bila kita ingat ke dia, dia jadi penawar. Ha, dia jadi penawar. Apa yang kita, hati kita kerah, hati kita jahat, hati kita busuk, maka sebab kita ingat ke dia ni, kita boleh boleh paling semula jadi orang molek. Kan tak ada dah. Ha, tu tak ada dah noyak tu. Neh. Ha, tu. Kerana hati ni orang panggil steering. Hati ni rupa dia steering. Tepat padu. Memadukan kereta steering. Tidak. Ha, dia steering molek, hati molek, maka molek habislah. Sebab tu sangkan sekali ialah oh, Nabi dia royak kata buku hati orang ni. Ha, sebab apa boleh mata tak, sebab apa boleh mata tak teriak? Kerana hati dia kerah. Ha, dia hati kerah tak nak kecil lah. Orang ada hati kerah ke, habis. Tak ada hubak, tak ada hubak, tak ada hubak, tak ada hubak. Ha, hani ngayak. Tak ada hubak. Hani selsilah. Yang tu ada cerita, yang Nabi ada cerita tentang masalah Usamah ni. Maka Nabi kata orang, orang terlupa kematian ni sebab apa? Sebab apa boleh terlupa kemati? Wanisyanul mauti min tulil amali. Orang saat ni sebab dia terlupa kemati ni, Nabi kata tak lain tak bukan sebab dia panjang angin-angin. Ha, cuba tengok. Orang panjang angin-angin, orang terlupa kemati. Jadi dia pasal terdak lagi mati dah dah tu. Ha, tu. Gena, angin-angin dia panjang, angin-angin dia panjang. Ha, tu. Nah, semua orang dia buat joli lah. Orang dia zoling orang, orang buat joli tu, joli ni. Ha, tak terbalah kita ni tak apa, tak semayang nanti sikit lagi, kita semayang lah. Ha, gena, lambat lagi. Ha, tu. Orang panggil panjang angin-angin. Ha, ni, ayat tu. Angin-angin ni pun satu juga. Nah, orang tua kata angin-angin lekat di perangin. Ah, tu noyak deh. Angin-angin noyak. Angin-angin ni membawa ke satu perkara yang buruk. Siapa kita tak ingat kepada mati. Ah, tak ingat ke mati. Sebab tu tua dah pun tak klik lagi. Tua tak berubah lagi noyak tu. Tak ada dah. Sebab tu Nabi dia royak lah hadis dia umur 40. Umur 40. Ha, Nabi cerita ke apa nama? Perubahan. Perubahan, perubahan. Ha, umur 40 ni Nabi kata berubah. Kalau orang tak tak berubah lagi umur 40, Nabi kata sedialah dalam neraka esok. Ha, ni ayat pengukur 40. Sabi aku 40 ni bahaya. Nah, bahaya. Nabi jadi rasul umur 40. Tidak. Tuhan nak letak seorang Nabi, seorang rasul jadi rasul ni umur 40. Ha, umur 40 letak. Sebab tu pengukuran dalam Islam umur 40. Hai, mudua amma apa tu dia? Ha, ni ayat ni nani, mu tengok tu umur berapa dah ni, kayak panah ke? Kayak diisi ke, jadi PE ke? Ah, tidak, umur 40. Pengukur dah 40. Sampai ibu bapa kita pergi hantar anak pondok, suruh duduk 40 pun cukup. Haa, jangan klik, jangan klik, jangan lagi klik. Habis berah, habis gapa, betul klik. Nak wagi, pun cukup 40 nak klik pun. Tengok ambil aku 40. Banyak pun 40. Banyak umur 40 menjadi menjadi kesal di dalam kehidupan kita. Balai hadis Nabi pun jahit tu.
Orang dah umur 40 tak berubah lagi. Tak berubah lagi. Umur 40 pakai seluar jin cari kepala lutut lagi. Eh, masa tak ada jalan dah. Tidak. Ah, tak ada jalan dah. Umur 40 duk kecil atau ada budak-budak-budak. Ah, ada budak dia, 2-3 orang budak dia. Apa? Duk zina tak ada bukti gaduh lagi. Tidak. Ah, lagu tu tak ada jalan lah. Nabi kata sipel lah tempat duduk mu, ayat kata. Hak ni pengukuran ayat dalam Islam. Sebab tu orang okay, umur 40 boleh berubah dah. Ah, boleh berubah dah nak ayat tu. Dah. Hak ni keadaan ayat. Maka orang okay, sebab boleh dia terlupa kepada kepada mati ni sebab apa? Nabi kata sebab dia panjang angin-angin. Ha tu. Maka Nabi kata watulul amali min hubbid dunya. Nabi kata sebab apa boleh dia panjang angin-angin? Sebab apa boleh panjang angin-angin? Orang panjang angin-angin ni sebab apa? Min hubbid dunya. Tak lain tak bukan kerana dia kasih kepada dunia. Dia kasih ke dunia. Dia dah gila ke anak deria dia lagi. Dia kata padel lah. Tua dah. Wih anak-anak dah cara. Eish. Naik angin dia. Kenapa dia gila dunia? Dia kata tak agak dah. Lama lagi ku. Apa nyanyi-nyanyi. Tidak. Dia kata ikut sejik. Dia kata oh. Wih anak-anak cara dia. Eish. Aku boleh lagi. Cekat lagi. Lama lagi. Nak mati. Tidak. Apa nyanyi-nyanyi. Sebab apa tu kasih pada dunia? Nak ke dunia. Duk cari dunia lagi, pokok tiga dah. Tak ada cari sejik lagi. Haa, orang tak khabar ke diri, dia panggil tidak. Sebab apa tu? Dia panggil sebabnya tak lain, tak bukan kasih dunia. Sebab itulah dunia ni besar sekali. Dunia ni goda kita besar sekali. Baik dunia tu merupakan harta kita, duit pitih kita, tak ada kira lah. Apa panggil dunia? Dunia bukan akhirat dah. Tak kira apa nama, asal ke dunia. Dunia yang tak berjasa kepada akhirat. Semata-mata dunia. Nah, semata-mata dunia noyak tu. Semata-mata dunia. Hani keadaan noyak Nabi tu noyak. Maka Nabi kata bila orang tu kasih kepada dunia, gapo? Nabi kata wahubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Kasih ke dunia tu pucuk sebab-sebab besar sekali. Apa? Ialah ra'su kulli khati'atin. Sebab jadi kepala kejahatan hidup kita di dunia. Nak orang nak jadi jahat mari sini. Orang nak jadi jahat. Kepala jahat tak ada dah. Sebab kasih pada dunia. Sebab tu orang dah kasih dunia, dia jadi belakang. Dia tak kenal orang dah. Siapa dia kan dia, dia berdiri tahu. Benda tu kalau tak alih dia, tengok dia bang, dia berdiri dah. Dia tak pilih orang dah. Sebab kasih pada dunia. Orang dah gila dunia, tak suka kata apa dah. Hati dia kerah. Mata dia tak teriak. Berasa terlambat lagi nak mati. Ha ni ngayak pucuk sekali di hujung kali ke mana-mana. Kasih pada dunia. Maka sebab kasih dunia ni Nabi kata boleh buat berlaku kejahatan. Dialah warna dalam kejahatan. Raksu kepala, kepala, kepala. Dia jadi kepala kejahatan. Dia panggil kata dunia ni tak kenal siapa. Tak kenal adik-beradik. Tak kenal waris pupu, tak kenal sama saudara Islam, tak kenal jiran tetangga. Ha, sebab dunia, sabit tu dunia lebih sekali. Tak ada. Dah sebab dunia saya royak. Kita dah royaklah. Dia kata ah dia rap, oh kita anak dia tu, dah royak semulalah. Muterahlah. Dia tak kenal ger dia tu waris tak waris pun dia ganyang belaka. Ah, tidak. Sebab apa tu? Kasih kepada dunia. Ha ni tengok, hari ni dia gege buku gapo. Dia gege buku gapo hari ni. Orang tu jauh masuk neraka kerana sebab dunia. Dia tu ambil tanah orang sebab dunia. Ha, tu nak ya. Kadang-kadang setengah orang terkena.
Eh, demo ni ambil orang, demo ni nak kena pun tanggungjawab. Tak apa kawan ni tanggungjawab akhirat esok. Aduh, sedap dia jawab. Nak tanah orang telajak siapa tanggung tu. Haa, siapa tanggung tu. Bila siapa akhirat esok, neh, minta lah Tuhan. Tuhan kata, hei, tak ada minta aku, kena minta Tuhan je dulu. Kalau Tuhan dia bui, ah, tak apa. Pah, aku tak ayah. Tapi tanya Tuhan dia, ha, tidak ya. Kena Tuhan reda dulu di akhirat esok. Lepas Tuhan kata kena, eh, ambil tak sih dah sini. Dah tak apa sini, ambil tak sih dah. Kau duduk berapik, itu dia nak. Haa, tapi dia bodoh nak juga kacau ambil, tak ada apa. Tapi di akhirat, ambil tak sih dah sini, ambil tak sih dah. Ambil sini, ambil nak pahala, ya. Bayar. Haa, hari ni ayat keadaan kita di akhirat esok. Sambil kita tak boleh ambil orang, jangan. Benda tu tak tu tak sah lah, tak sah lah. Tak sah luak ngaku mahanya tak gapo. Ha, jadi badi dalam kehidupan kita. Tu dua ayat tadi mahkamah Rabbul Jalil. Ha, kita duduk di sana Allah Ta'ala lagi ke datang. Duduk di sana hakim. Yang mana Tuhan jadi, jadi hakim. Tuhan buat putusan dalam kelakuan kita, dalam perbuatan kita. Betul tak betul duduk di Tuhan kerasing. Ha, tu satu hari kita akan duduk sana. Ha, Nabi pun duduk royak. Nabi pun duduk royak kita, noyak tu lagi ke datang. Apa panggil muflis. Orang bingkrak. Bila bingkrak, bila habis dos, habis pahala dia, dia bayar ke orang. Dia apa ni, dia ambil orang banyak, dia kena bayar. Bila dia kena bayar, habis. Habis. Dalam hadis Nabi kata habis. Habis pahala dia, dia bayar habis dah. Maka dia royak melekat. Hei melekat, aku tak ada dah nak bayar. Ada lagi orang mari duduk dakwa. Orang mari duduk mengaku ada lagi sebab kejahatan dia di dunia. Dia kata kan, aku tak ada dah nak bayar. Tak ada dah pahala aku nak uyak. Aku bayar kau habis dah. Melekat kata kan, kalau mu tak ada kau, mu ambil dosa dia. Mu nak uyak tak boleh pahala, mu ambil dosa dia, piku. Capur dengan dosa mu. Nabi kata summaturiha finnar, kama dia dicapuk, dilepar ke dalam neraka. Ha ni kada orang tak leh bayar di akhirat esok ni. Ha ni mahkamah Rabbul Jalil. Orang ni Nabi kata orang muflis, orang bingkrak. Tidak bingkrak. Kalau di kampung kita bingkrak ni orang habis modal. Nego mapuh. Tidak, ha tu bingkrak. Akhirat esok tak ada pahala nak bayar kau orang. Sedangkan dia, dia buat benda-benda. Dia buat benda-benda yang salah di dunia banyak. Ambil tanah orang, ngaku tanah orang. Ambil benda orang, ngaku kata hak dia. Macam-macam. Sedangkan benda tu bukan hak dia. Oh, tapi dia bohong lah. Pandai dia bohong. Gitu, gini, gini, dia percaya. Tapi Tuhan tahu, tak hilang. Dalam daftar, dalam bantik Allah Ta'ala, tak nak kecil. Nah, mengakulah, saksilah ke mana pun. Sebab tu orang jadi tanai ni, kalau tak betul, neraka. Orang jadi tanai kuam. Hidup belok, orang salah, siapa benih. Tidak. Nah, dia bergurau, dia ni salah cerak. Ambil orang, tapi tanai dia besar, tanai dia kuat. Ha, benih dia. Boleh ke dia tanah orang? Ha, ingat molek, tanah-tanah pun masuk kali dengan buat tu. Tuhan berkah habis. Habis bahaya ke jadi tanah ni? Ha, nak jadi tanah, nak gue ni, ingat molek. Kalulah tanah si hak kita duk gue sana, hak dia sungguh hakikat. Orang lain mari duk, duk dakwa nak-nak gini ni, ha, kita boleh. Kalulah orang ni salah serak-serak dan uwi boleh ke dia tu, dia tu nak uwi duit banyak. Kalau jaya tanah ni, aku nak uwi kamu dalam 10 pintu. Oh. Tanah ada berapa rai? Belah-belah rai. Aku nak uwi kamu 10 pintu. Ah, dengar ya tu. Ah, dia pun gue. Oh, jaya. Boleh tanahlah, tuai-tuai tanah. Bukan tanah orang. Ui, 10 itu. Duk makan benda haram tu lah. Duk makan benda haram, duk milik benda haram. Ayat tu. Oh, jangan. Hani yang panggil duk kasih kepada dunia ni.
Ya tak kenal siapa-siapa, tak kenal siapa-siapa. Hani kada eh kita. Sebab tu Nabi pun dah royak dah. Ha ni hok berlaku zaman ni. Hani nak royak kata sebab apa boleh Usamah saat ni tu tak teriak tak menangis? Kerana dosa dia banyak. Ni hok tu ada royak kata kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebenarnya Tuhan kata boleh hati dia tak nampak benda sebenar ni kerana hati dia diselimuti oleh dosa-dosa yang dia laku. Dosa-dosa yang dia buat dalam dunia ni, bila dosa dia banyak jadi sebel hati dia. Bu dia tak nampak, tak cerah, tak nampak benda sebenar. Orang yang bu cerah dia nampak dah. Dia kata sejik, oh jalan tak apa. Ya, kerap dah. Dia pun tibat dah. Ya nampak dah. Dah dosa banyak, ya tak nampak. Tak nampak. Panggil seroyak lah, panggil lah pria pun. Tak herah. Dia kacau situ. Ni akhir sekali bila Tuhan tu teriak habis syuk. Tak ada apa lah. Tunggu mati lah. Orang ni akan susah selama-lama hidup dia. Dunia tak tahu susah tak susah. Tapi akhirat nenon. Hanin kada'i Tuhan hidup marah pada Bani Israel. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim rishawah. Walahum azabun azim. Tuhan kata azab besar di akhirat. So orang ni akan dapat teh. Hanin panggil riwayat yang dia cerita tetap. Boleh manusia yang menjadi hati dia kerah ni Nabi Royak. Tali dia sakup. Mula-mula gapoh kasih pada dunia. Bila kasih pada dunia, gapoh nama? Dia panjang angin-angin. Bila kasih dunia. Bila dia panjang angin sebab apa? Dia tak ingat kemati. Tak ingat mati. Bila tak ingat mati, dia buat dosa banyak. Bila buat dosa banyak, kerah hati. Bila kerah hati, mata pun kerah juga. Hati pucah duduk. Humi dia dikasih dunia. Kau turun. Tu nak yata. Sebab tu dunia dah. Sebab tu ada royak dah. Dalam surah Al-Munafiqun, ayat yang ke-9. Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan kamu melalaikan diri-diri kamu. Tuhan panggil buat kita orang beriman, jangan dolok dirimu sampai mu terlupa, lalai, ralik an zikrillah. Ralik daripada mengingati Allah. Siapa mu tak semayak, siapa mu tak ingat ke Tuhan. Sebab apa tu? Amwalukum wala auladukum. Yang pertama melalaikan kita, tak ada mengguna lain. Amwalukum, harta kita. Hani panggil dunia. Harta kita melalaikan kita. Harta kita waktu yang dikasih, siapa kita tinggallah. Ingat ke Tuhan. Jadi harta kita ni goda kita. Waktu kita lalai dengan Allah Ta'ala. Hari tu Tuhan royak banyak lah. Banyak. Ya Tuhan royak sebab-sebab yang kita jadi lalai. Jauh daripada Allah Ta'ala. Tapi orang ada kasih pada dunia. Nak royak kata. Apa panggil apa ni? Dia kau jauh dengan akhirat. Tu tengok hadis Nabi dia kata ni, man ahabba dunyahu. Nabi kata man ahabba dunyahu. Siapa dia kasih akan dunia? Adarra bi akhiratihi. Nascaya akan beri mudarat dengan akhiratnya. Tu Nabi kata. Siapa dia kasih kepada dunia, maka akhirat jadi mudarat. Wi kesal kepada akhirat. Apa kita panggil kata? Siapa dia kasih kepada dunia, akhirat gitu-gitu ya. Faham tak?
apa gitu-gitu akhirat agak buat-buat gitu lah. Dia tak ada berat. Dia tak ada berat mana? Dia tak ada nak. Dia kasih pada dunia. Faham tak? Wa man ahabba akhiratahu. Siapa dia kasih pada akhirat? Ad-dharra bidunyahu. Dia wimdorak dengan dunia dia. Jadi siapa dia kasih akhirat? Dunia gitu-gitu ya. Nabi kata fa'asaru ma yabqa 'ala ma yufna. Nabi kata mu pilihlah hak tahan lama, jangan nak pilih hak sebentar. Nabi tak ada royak akhirat ke dunia. Nabi kata pilih hak tahan lama. Jangan nak pilih hak sebentar. Maka dunia dengan akhirat ni hak mana tahan lama? Akhirat tahan lama. Oh, dunia ni sebentar yo. Kayalah sara mana pun sebentar yo. Oh, sedaplah setara mana, kaya setara mana, mewah setara mana, setar tinggal pelak takut. Bukan belum tinggal tu rakyat tu tak sedap dah. Tidak, tekoh kaya itu tak apa, mudah. Gigi penuh mulut. Oh, makan tak putih radum, kau kaya. Lah ni tua dah, tak ada mati lagi, tak lagi dah rakyat tu. Hati rakyat tu, dunia ni hidup camkat. Hidup terhad. Hidup sama tara ya. Tapi akhirat kekal selama-lama. Ha, sebab tu Nabi kata mu pilihlah hak tahan lama. Jangan pilih hak sebentar. Maksudnya suruh kita kasih pada akhirat. Orang dah kasih pada dunia, akhirat gitu-gitu ya. Tidak. Dia ninglah kasih dunia. Gena. Allah semayan engkau bawa salam bangun dah. Dia mahu tahu gena bangun dah. Gena pergi dah tak ada nak wiri pun. Allah tak boleh nak pergi kejut. Allah tak ada dah nak wiri-wiri sikit. Nak mengatik-mengatik. Pas maya tak ada dah. Allah gaduh lah dengan kejut. Ha, tak boleh. Kalau orang kelaut, ha, tu baik kelaut. Kalau orang motong ke darat, ke hulu tu. Ha, dia gaduh nak menoreh dia, nak motong dia. Ha, itu tak. Siapa dia tak sepenuh buat amal ibadat kerana dia kasih pada dunia. Dia utama ke hidup dunia. Gaduh dengan nego dia. Takut orang pergi belakang dah kita pergi tengah hari kat demo lah. Haa, tu nak ayat tu. Tu nego. Tidak. Haa, tu nak ayat dunia. Waman ahabba akhiratahu. Siapa dia kasih kepada akhirat. Adharra bidunyahu. Dia wimtorak ke dunia. Yang ni siapa dia kasih akhirat dunia gitu-gitu ya. Dia mengatakan, oh dia tu. Oh, ha. Orang kelip belakang dah menoreh. Orang kelip belakang dah motong. Dia baru nak gish. La ilaha illallah. Orang gosok getah di tangan belakang dah. Kelip dah. Dia gosok getah belakang dah. Kata dia berkata dia tu start putih baru nak gini motong. Oh dia berkata dia tu, oh, tu semua. Hmm, dia lepas subuh mengatik dulu. Sebuah-buah dia mengatik baca Quran, zikir-zikir ni. Baru dia gini motong. Dunia itu-itu lah dia. Tak nak. Dia kerana dia kuat akhirat. Itu nak maksud lagu tu. Orang kuat dunia, akhirat gitu-gitu ya. Malah semaya malah. Mai sunat malah. Ah, itu tak. Poso sunat malah. Haa. Kenapa dia kasih dunia? Dia utama dunia. Allah Allah. Naya tu. Nih. Haa. Itu naya tu. Haa ni. Haa ni orang. Orang apa? Tengok bola boleh, tapi saya tajuk tak boleh. Bangun, tengok bola. Tajuk tak semaja. Tengok. Padahal bangun, dah. Tu berarti dengan ayat kata dunia dengan akhirat. Deh. Tu dengan ayat tu. Tu kata Nabi dia ayat. Sebab tu dunia dengan akhirat ni, kita duduk dalam dunia ni, we si imam panggil. Wisi ime, wisi akhir-akhir, sama. Dunia pun kita nak, akhirat pun kita nak. Lepas tu dunia kita di satu hebu ini, menjadi akhirat. Apa nak jadi akhirat? Akhirat banyak. Tolong orang banyak. Ini nak ayat tu. Wisi apa tangga tu? Hati kita kena sapa. Kena sapa, kena sapa, kena sapa. Kena sapa lah nak ayat tu deh. Lebih lagi kita ada musim boh ni. Musim banjir ni banyak orang perlu pertolongi. Orang perlu pada pertolongi, noyak tu banyak. Ada setengah orang tu
gi bagi nasi, gi bagi sayur, gi bagi macam-macam lah. Ha, bagi air kepada geselebah. Oh, rumah dia sekak-kak. Duh, dah tembok. Tidur waktu basah habis cepiah. Ha, tu noya tu banyak-banyak. Hamba gede zerah ko munduk-munduk. Tepat rebeh, tepat. Ha, bedah tu. Allah, rumah habis. Rumah tadi air kuat lajak. Sangai noya. Ha, tu tak ada. No nano talih le rumah sekat teka. Duh. Ha, mau gi bawa ring. Dia bagi sup, bagi sup. Ha, mau telu bagi hore tapi ambo bagi muak dengan kereta gi. Bagi sup, bagi sup. Ha, sukalah buat dia suka. Banyak ungkon duk bagi. Ha, duk bagi batu eh banyak. Ha, tapi kena gi sendiri molek. Kita tengok susah sungguh. Ha, hok sapak tu. Ada juga hok ai mari tapi rumah je dua lapis. Dia ada duit pitih dah. Ha, tu kita tak utama mana tu. Kau tak boleh nak masuk dalam rumah. Masa ni tembok benar-benar besar. Rumah masuk lesoi tu. Ha, ada bawah tu. Rendah. Allah. Dia kata rumah dia sekak-sekak. Tak ada klik lagi. Tak ada tengok ke apa-apa. Tak ada. Ha, tu bawa berapa karun naik. Duh, leting. Ha, duduk tidur sekali dengan lembu. Lembu pun tak tembok juga. Hmm, hani nak ayak tu. Ini kat ada air nak ayak tu. Hani kat ada air nak ayak tu. Hani kat ada air nak ayak tu. Kebajikan yang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Bui kepada orang yang murah hati nak ayak tu. Baik, yang kedua kita mari tengok. Iaitu. Apa ni? Gambar yang Nabi deroyak kepada Fatimah dengan Sayyidina Ali. Gambar orang tino yang kena seksa di dalam neraka. Ada sembilan semua. Gambar ni nak royak tu. Hari ni nak royak le setengah dulu. Dalam penanda kita ni lama dah. Nama banyak dah. Tu gambaran tak ada boleh royak lagi. Neh. Gambaran ni ya. Yang pertama Nabi dia royak pada Fatimah. Nabi royak serta Nabi teriak menangis. Serta Nabi menangis, teriak belah-belah. Sayyidina Ali dia tekan Nabi, "Ya Rasulullah, cerita gapo namo?" Tu. Nabi pun royaklah. Nabi teriak ni pasal dia bimbang takut Fatimah dia tu jadi lagu tu katik. Karena Fatimah ni orang tino. Nabi kata, "Aku bimbang takut anakku pun jadi gitu katik. Masuk dalam gulungi orang tu." Nabi pun royak lah. Sayyidina Ali kata, "Gapo ya Rasulullah, kamu tengok dalam neraka?" Nabi kata, "Aku tengok duk tergantung. Yang pertama Nabi royak hok mula-mula sekali. Orang tino duduk dalam gerongong api neraka. Keadaan dia saat itu duduk tergantung dengan rambut dia. Dengan rambut dia. Abang ni melekat ni cekok rambut dia duduk musim. Le bawah ni api neraka. Api neraka baru ni merah. Duduk kedik tak nak kecek lah. Duduk bertepik, duduk melahung, duduk minta tolong tak nak kecek dah tu. Muka duduk dalam neraka. Muka duduk dalam neraka. Maka Nabi tanya, "Ya Jibril, apa kesalahan? Apa kesalahan orang tina tu? Boleh tu hai duduk noneng dia tu rambut. Terkaki tak rapat. Tapi dia ikat di rambut. Rambut panjang tina tu." Maka Jibril pun royak, "Umatmu lagi akan datang Muhammad. Umatmu lagi akan datang. Lagi akan datang." Maksudnya masa-masa Nabi dan masa kita ni. Gapo nama kesalahan dia Jibril royak? "Umatmu lagi akan datang Muhammad, yang mana dia tak tutup aurat dia, rambut dia tak tudung." Ini besar kali kita.
Tapi moh kita learning banyak tudung belakon dah. Nah, kalau zaman dulu banyak menah lepas rambut. Learning pun ada lagi sikit-sikit lah. Sikit-sikit menah dah hari ni. Nak royak atau lepas rambut ni tak boleh menah. Hatu nak royak tu. Di antara kesilapan yang kita laku di dunia ni, orang tinanya, iaitu tak jaga aurat dia. Dia dedah. Dia dedah kena aurat dia. Maka di antara kenapa gapo nak rambut. Sampai di riwayat-riwayat dok cerita tentang rambut ni banyak juga. Seorang rambut tu setara mana, orang luar tengok rambut ni setara mana, Allah Taala denda dia di akhirat. So kesalahan. Orang tina tak leh. Orang tina tak leh, nak curi itu tak leh. Nak tunjuk ke orang rambut tak boleh. Dia boleh duduk dengan adik-beradik dia, pak saudara dia, mak saudara dia, anak saudara dia tu boleh. Adik-beradik dia tak apa. Tak tutup pun tak apa. Ibu bapa dia tak apa. Nak tengok lengih ke, nak tengok betih ke, tak apa. Tapi kalau orang asing tak boleh. Ingat molek kita ada anak tino, kita kena ajar anak tino kita tudungkan aurat dia. Tu rambut. Lain pun ada juga. Tengok hari ni budak-budak tino suka pakai baju pandok. Bukan baju pandok, tangi tu panjang, baju tu pandok. Tangi duduk luar panjang. Baju tu pandok, panggil baju tangi pandok. Tangi baju tu pandok, tangi orang panjang. Waktu busa juga, ingat molek. Budak-budak tino. Neh. Adik-adik wanita kita, adik-adik perempuan kita noyak tu. Banyak lagu tu weru-weru. Suka pakai baju bola, baju gapo deh. Kita kena royak, kita kena royak. Tak leh, daya besar tak leh dah. Daya siapa apa ni, hak besar tak boleh dah. Hari noyak tu, orang tidur tak leh pakai baju tangi, baju tangi pandok, baju tangi, tangi baju tu pandok, tangi orang tu panjang. Tak boleh. Kena pakai baju tangi panjang. Tangi baju tu panjang. Tangi orang pandok lah. Kau tu bit luar tandok. Hari nak royak tu tak boleh, tak boleh. Hatu nak royak tu dalam Islam ni. Pitenuh tak pitenuh nak royak tu orang tina sampai tangan tu. Kalau tengok gitu kau Allah belah lah. Kita tak ada gila-gila yang ada. Kau tu bit rambut pun tak boleh. Satu kecantikan juga. Orang tina ni duduk di rambut ni satu kecantikan. Sebab tu orang tina dia peradab benar rambut dia. Dia sisi rambut dia, dia ikat, dia sanggu, dia macam-macam lah. Tidak. Benda yang menarikkan orang di antaranya rambut. Rambut dia nak ayak tu. Dia menarikkan orang nak ayak tu. Sebab tu rambut ni tak boleh kita nak dedah. Rambut ni tak boleh kita nak dedah. Kerana apa panggil aurat. Aurat. Apatah lagi kalau lah betih. Apatah lagi nampak wah ketiak. Apakah lagi nampak celah dada. Itu teruk benar. Rebah ping. Itu rebah ping. Ini nak ayak tu. Dah nak ayak tu kena jaga benar. Retina. Ya retina ni. Dia kena buku. Itina. Orang perempuan Islam ni dia kena buku. Kena buku benar. Macam orang cepedak. Macam orang nakak. Dia kena buku. Apa panggil benda bahu. Benda orang ini. Bukan orang tak tupar pun ini. Tak lama tu, tak lama tebut dia. Dia kata, tak apa lagi. Dia tak tua lagi. Tak tua lagi. Tapi tupar lagi duduk zedah dah. Dia makian lah orang. Dia makian nak darut. Nah, gimana dia lah orang puan lagu tu lah. Nak ayat tu banyak. Keinginan manusia ni banyak sekali. Tu nak ayat tu orang perempuan. Sebab tu kena buku. Sebab tu Mak Saleh hari ni dia reti dah agama. Tengok dia masuk Islam, pakai dakwah, pakai tudung selalu dah. Comel dia orang comel dah. Pakai tudung tak ada apa dah hidung macam. Kita hidung kepek ni jangok dah. Allah, nak ayat tu.
Oh, hidup kepek ni pun dah mudawah la ilaha illallah. Comel nampak pula yang muka pun suku peri dah. Haa, nak kata. Pama saleh Allah, bujuk. Haa, dah pipi pauh dilayang. Haa, nak kata. Kau comel lagi lah. Tengok tu masuk di Qatar. Dah masuk Islam di Qatar nengok. Oh, dia wingan dengan dakwah-dakwah dengan tudung hal dah. Oh, orang kata baik, dia kata orang kata baik. Hatu panggil, rupa Islam hak sebenar. Sebab tu, orang mari tengok bola, orang menarik dengan rupa Islam. Apa panggil sambil-sambil bola dunia, sambil-sambil berdakwah. Labo, labo, labo. Tengok orang dia masuk Islam. Allah, banyak, banyak, banyak. Ha, ramah masuk Islam. Bukan 100, bukan 200 tak. Beribu-ribu masuk Islam. Suka kepada Islam tengok. Comel pula tu. Boy yang pakai tu dempat lah. Dia tengok cumi. Allah, dia rasa comel dah. Hani Islam ni. Islam ni kata dia, dia kena susuk kecantikan kita. Kecantikan kita, kita kena susuk. Kena sembunyikan. Ha, kenapa? Kecantikan ni orang ingin melakuk. Tak boleh kita nak cuk. Comel kita kena susuk. Lepas kita nak cuk dia, kata lelaki kita. Isteri kena buka dah apa tu lelaki ya. Tu lelaki tengok, lu makmung lah. Jangok ya makmung deh. Lu, jangok sungguh makmung lu. Ha, ha, tu lelaki kita kata. Ha, tu lelaki kita kata. Kena? Kata ke bini dia, Allah, ha, comel mu deh. Oh, mu janggil lah. Ada buat kita-kita rapat orang. Okay? Siap lah aku. Nak betul dia mengalami tu. Tu lelaki dia women dah. Haa, tu nak ya. Tapi tak gitulah orang Tino ni perangan nak, nak dedah. Orang Tino dia tak ngaji, tak tahu hukum apa, dia kerana nak cur, tidak. Dia suka nak menunjuk-nunjuk. Ni pun memang perangan dia dah. Sebab tu dah dia beli mah siap. Haa, dah beli gelag. Dia pakai habiliti bunyi krong-krong, krong-krong, krong-krong. Oh, loket tak di atas dakwah. Ada besar cucu. Allah, Allah dah berkata. Allah, la ilaha illallah. Semua batu jeh, sejik. Dia berayu. Nyau, nyau, nyau. Allah dah berkata dua. Ya, nak cu, nak cu. Dia tak kata nak beli apa. Haa, ni tak lagi. Haa, tu dah ajak dah. Ya, panggil satu sifat dalam hati dia, orang Tino. Sambil dia masuk surga, esok Allah, nyokabung dia, tak kira lah. Dia ni juga peri. Dua soi, dua soi sapan, bahu ke tahun. Gelar, apa kat ni? Leni apa kat ni? Cicing habis jari dua soi. Ah, tu, muka dia tak dunia, tak nak beli, tak boleh. 30 ribu sekau. Gila surga, muka hok peri. Katanya, pakalah, ilah-ilah. Pakalah, tiga ting, seorang mulah lah. Hmm, dah surga tu hebui, tu hebui. Comel permata luk-luk. Haa, noyak tu. Nah, pek dan itu noyak tu lilak, 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 lilak. Tu noyak tu, peri, 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 nak pakai lah banyak mana pun. Tak ada negara pun, sanun tempat kemewah, tak ada. Mata-mata Allahu Akbar. Ini noyak tu. Haa, sebab tu hebui tu semua. Sebab tu orang Tina tak boleh nak dedahkan aurat. Karena keinginan orang jatuh ni tak boleh. Kalau orang kata, orang kata Allah kita tua dah, pirut nak lagi, gigi tak ada sorak habuk dah. Tak boleh. Kena tutup juga. Kata orang oh, dia tu datuk tu tua dah. Dia sampai 70 tak kena kerubung. Alah datuk tu pun. Pakai seluar bola pun tak apa dah. Pirut nak lagi kecil dah. Dah tak boleh. Tak boleh. Kena tutup, kena kerubung, kena kerubung. Tidak. Dia tak boleh hati manusia ni orang jatuh serumun tak suka belakang. Tidak orang gila tak berusaha. Orang gila. Dengan tepi jalan, tino. Berusaha la ilaha illallah. Apa hal tua tak ada mengecek, tak ada gila. Haa, no, ya tak boleh. Ya nafsu ni dia karuk. Nah, nafsu dia, ya, dia dia dahga dia dia perlu pada nak nak apa, nak mengenyekkan nafsu dia tak kenal siapa dia. Ha, lembu pun dia ganyang, kambing sama telah.
tu nak ayat nafsu, nafsu tak leh, tak leh, tak kena tabu dia. Ha, hani nak ayat nafsu, nafsu. Hani kesalahan ayat yang pertama sekali. Gambar dia mula-mula sekali tu di antara. Ha, tu. Nah. Yang keduanya tergantung dua susunya. Ha, tu. Tergantung dua susu. Ha, apa panggil? Besi tajak dicatuk di susu, susu, susu. Pau, di susu noneng, den noneng, teliu. Kaki detih, tih, tih, darah detih, tih, tak, 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 tak. Besi tajak sepuluh setelik. Nyak, dikopek dia tu. Di susu dia tu, noneng, den noneng. Kau saning dia noneng. Kau saning dia noneng ke apa? Ha, noneng di kepala, rambut. Hani susu dia noneng. Dia gatung situ. Allah sakit dah nak gecek dah lah. Mu tak rebeh dia. Tu berat tua dengan dak sakut ni. Sakit, sakit, sakit darah tak nak gecek dah. Maka Nabi tanya sebab apa ya Jibril? Jibril royaklah. Orang ni kesalahan dia ke apa? Kesalahan dia tak ada muka lain. Dia menyusukan susu dia dengan tanpa izin suami dia. Tu salahnya royak. Dia wipek ke budak lain, tak ada royak tu lelaki dia. Oh, tak boleh. Allah, tengok gitu tak padah lah. Tak padah kesalahan dia. Ha, sebab tu orang tino dia ada susu. Apa saja susu dia tu dah wipek pia, kena royak. Kena minta izin pada si suami. Kerana tubuh dia tu hak tu lelaki. Bini ni hak tu lelaki, hak si suami. Ambil di hujung kaki sampai hujung rambut, hak tu lelaki dia. Tak boleh siapa dia nak setuh, tak boleh siapa dia nak milik. Hak tu lelaki dia. Sebab tu kena minta izin. Dia jadi cawkong. Dia sebagai tua. Kita nak guna, nak gapo. Sampai bini sendiri nak guna tiri dia sekalipun, kena minta. Hak tu nak ayat tu. Besar tak besar, minta izin. Siapa nak wipek ke budak lain, kena minta izin juga. Tidak salah. Apatah lagi kalau kita nak jalan tu baik luar. Apatah lagi kita nak puasa sunat. Haa, tu nak ayat tu. Apatah lagi kita nak pergi mengaji, nak pergi ke mana, kena minta izin dulu. Maksudnya izin ni besar sekali. Haa, minta izin anuyak ni besar. Nak puasa sunat kena minta tu lelaki dulu. Dia dua sedap. Haa, tu lelaki tu puasa lah ya. Oh, abang baru kena ke Malaysia sehari dua baru Allah nak puasa dah. Haa, tidak. Haa, tu lelaki nak guna dia, tu lelaki nak gorang dia. Tak boleh. Tu lelaki tak benar yang nak puasa. Tak boleh puasa. Kata yang puasa haram. Tosok kata nak halo haram. Haa, kau puasa. Kau boleh pak, kau boleh dosa. Ha, tidak, tak ada pasal. Hari nak ayat tu, minta izin. Apa dah lagi kita nak keluar pada rumah, nak pergi makan pulut kau, nak pergi kedai kau, nak pergi zeroh siapa dia kau, kena minta lah kepada tu lelaki. Ha, tengok. Ni kesalahan orang tina dalam neraka, sebab dia wipek kepada budak lain, tak ada minta izin kepada si suami dia. Ni kesilapan dia nak ayat tu. Siapa kena azab, Nabi tengok. Nabi tengok Allah, Nabi kesian, Nabi menangis. Ha, ni kada Jibril kata. Tu gambar yang hak Tuhan tunjuk ke Nabi kita. Ha, tu yang kedua, yang kedua, yang kedua. Ha, dua tu jadilah hari ni deh. Ha, kita nak tengok kitab itu sikit lagi. Ha, tu. Wallahu a'lam. Siapa dia ada poin nak tanya weh? Ah, tanya ada. Tak ada deh. Jarang nak ada. Pok itu. Pok itu ni pok antarabangsa. Yo yo. Oh, tak apa, tak apa. Ah, memang dak pernah oyak semaya taubat deh.
Haa, nak ayat semaya taubat. Haa, tu benarnya hari ni boleh. Haa, tapi insyaAllah. Tak uzur pun lah, tak ujian, tak gapo. Nak ayat semaya taubat. Haa, penting juga dalam ciwik kita ni. Haa, nak ui pandai semaya taubat. Orang dia kecil semaya taubat, taubat, kita nak semaya taubat kata. Tak ada deh. Hello. Ya no? Ya, ayah itu. Tak ada deh. Leung tak ada lah kita ni. Tak ada bunyi soalan lah. Ha, tak ada kita tengok kitab kita selalu deh. Tengok kitab kita deh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid darain. Kata penyusun kitab, semoga kitab dia yang kita belajar di hari ini dapat manfaat dunia juga akhirat. Gapo nama hari ini kita nak bicara? Kita masih lagi duduk dalam kitab cara semayah. Nah, dalam semayah. Kita mula di semayah. Lepas pada ni, gapo pula? Tu. Lepas pada ni, cara gapo pula? Tak silap cara cuci lah. Cara najis-najis, gapo nama. Dia cara tu dulu. Tu insyaAllah kita kogi-kogi dah. Hari ini ialah faslun. Faslun ini suatu pasal, satu pasal. Bermula bersuci daripada hadah besar, iaitu dengan mandi. Ni cara ni. Nah, baru ni kita cara hadah kecil. Dengan kita ambil wuduk, ambil air semayah. Tu cara kita nak akak hadah kecil. Kita ada hadah kecil. Apa kita ni? Kita ketuk. Kita duduk dalam tak cuci. Lepas tu kita nak akak hadah tu nak pergi cuci. Kita ambil air semayah. Bila kita ambil air semayah, boleh baca Quran, boleh buat semayah, boleh masuk le masjid, boleh bawa Quran, boleh belakang. Tu kan apa? Kerana kita cuci dah. Kerana kita akak dah. Akak hadah kecil tu dengan ambil semaya. Ada pun nak akak hadah besar, dia kata dengan mandi. Kita kerti dah hadah besar dia. Hadah besar, apa nama? Hadah besar iaitu kita berjunuk. Deh, bining kau tu lelaki kau bila? Bila setubuh. Bila setubuh. Bila setubuh kena mandi, kena mandi, kena akak hadah besar dengan mandi. Nak ambil esmaya tak jadi. Tidak, lek bining pun kena mandi, lek tok lelaki pun kena mandi. Tu cara nak mengakak hadah besar. Kita ada hadah besar. Kena kata besar, kerana kita ni apa panggil setubuh. Keluar mandi tak mandi tak kira. Keluar air mandi tak keluar air mandi tak kira setubuh. Asalkan setubuh ni syarat dia bagaimana? Ada kita ngaji sikit kira yaklah syarat-syarat dia. Noknya kemaluan lelaki, kemaluan suami saat itu sudah pun masuk dalam kemaluan isteri. Siapa kek dia? Dalam kitab kata ra'id hasyafah. Kita panggil
kemaluan tu laki saat itu hilang raih. Kita panggil tu masuk ke dalam dah. Kada ke luar tak ni? Ha, tidak. Ataupun tak masuk ke dalam dah. Boleh kejung orang. Tidak. Tak ada kena mandi dah. Ha. Ataupun kucing kamu. Eh, tu kan selalu dah dia pun. Ah, panggil tak ada tadi tu. Bukan semata-mata tubuh dah. Ah, tidak. Ada syarat yang lagi nak kena kak. Kek nak boleh kena mandi tu. Ha, tu nak ya tu. Kek nak boleh mandi tu kena ada syarat dia. Kena ghaib hasyafah. Kita panggil kata tergelar tu. Ah, pergelangi apa panggil alat senjata untuk laki tu apa panggil tergelar. Ah, barulah baru wajib mandi. Tak ada tubik air mandi ni. Tidak, bukan arti tubik air mandi. Bila tergelar tu mana kena wajib mandi dah. Sama ada keluar air mandi tak air mandi kena mandi dah. Ha, hati nak royak, nak royak tu. Ataupun air mandi tu baik. Duk main mula-mula lagi tu baik dah. Ha, kena mandi juga. Tak ada buat gapo lagi. Ha, tu kena tu duduk. Dengan apa tu? Nak akak hadah besar tu kena mandi. Ha, hati nak ayat tu. Lelaki dengan apa ni, suami dengan isteri. Seperti juga orang tina. Nah, dia mari bulan. Dia mari bulan, mari bulan. Sebulan sekali. Dia mari seumur peracam. Peracam dun dia panggil. Nah. Ha, dia peracam tiap-tiap bulan. Ha, dia nak beri itu pun bila dia siap sampai masa dia dah, kena berlima kita panggil. Kena mandi juga. Akak dah besar juga. Lima kia juga orang beranak. Orang bersaling ke anak. Apa lagi orang berada dalam nifas. Darah yang keluar selepas pada dia bersaling ke anak dia. Orang ni panggil nifas. Ha, selama duduk dalam nifas, tak wajib semaya. Bila dah habis nifas dah, nak mengakak hadah besar dia tu, kena mandi. Ha, tu dah. Ha, kena mandi. Bermula sebab yang mewajib akan mandi itu, 6 perkara. Sebab nak wajib mandi itu ada nekaro. Ha, kena suruh tengok ada nekaro dah ni. Ha, tu. Yang pertama nak kena mandi. Ha, kena mandi. Pertamanya mati. Ha, tidak. Mati. Dan mati wajib kena mandi. Tidak. Orang hidup lah ni. Ha, orang hidup wajib di atas orang hidup kena mandi si mati. Hak mati nak mandi kena dia kerakau dah. Ah, tu sebab-sebab wajib memandi. Mewajibkan mandi tu ada nekal. Yang kedua sebab keluar mandi. Keluar mandi. Bukan kata telaga duduk luar kita mandi luar dah. Ah, keluar mandi, air mandi tu. Ah, jangan salah faham tu. Dia kata, oh, dia telaga tak ada dalam duduk dengan luar. Oh, siapa dia mandi keluar. Siapa dia keluar mandi. Ah, mana kena. Kena akak dah besar. Dah, keluar mandi maksudnya. Satu air yang ada dalam diri kita. Yang ulama kata, keluar dia dengan keadaan sedap. Termacam-macam. Kalau sedap juga tapi tak macam. Tak ada. Ha, dia tak. Ha, tu panggil depok. Ha, tu panggil air mandi lagu tu. Tak kira lah. Tak setubuh dengan bini pun tak apa. Kena, dia dah main. Dan tu apa mak? Dia libut lanyek. Dia dah main adik kita. Ha, dia main adik. Kapan-kapan adik yang teriak. Ha, dia baik air mata. Ha, adik yang teriak. Ha, kena wajib mak aku mandi. Ah, kena keluar air mandi. Tidak. Tak kira. Tak ada tidur dengan bini. Ah, kalau bini tidur dengan bini, tak apa. Tak, dia main sendiri.
Atau boyo ni pasal goyang nanti tu. Oyang muai plam. Ah, dalam tu baik sendiri dia. Ah, wajib mandi juga. Ah, tidak asal kita ambil keluar air mandi. Ada tu deh. Ah, takut buat kita peling lagi ya. Ah, ajar ni nak ayat tu demo bining lagi ke rata. Demo nak reti ni. Ah, benda lagu ni ni. Ah, lama kata, lama kata apa? Oh, tak apa kau mana mu. Tu nak ayat tu deh. Ah, ni ingat boleh. Ketiganya sebab jimak. Sebab jimak, sebab setubuh. Gerti dah jimak dah setubuh pasal umpan. Ah tu. Jikalau tiada keluar mandi sekalipun. Kalau dia jimak tak ada tubik air sekalipun. Hani hok modo ya hani tu. Ah bila kemaluan kita tu masuk raih kepala dia tu, maka wajib mandi walau tak keluar air mandi sekalipun. Apa panggil jimak lagu tu? Tu panggil setubuh. Ha, panggil setubuh. Tak panggil setubuh kalau lah kemaluan orang jatuh tak masuk dalam tino. Ha, tu orang dia main luar-luar saja tadi. Tidak, tak wajib mandi kalau tak keluar mandi. Ha, tidak. Dan setubuh tak nanti keluar mandi tak. Hatu walau tak keluar mandi sekalipun dah kita setubuh dengan bini wajib mandi. Betul deh. Bukan nanti wajib buat nanti keluar mandi dak. Oh, kita tak ada mandi dak apa. Hari ni tak ada tubik air dak. Kejuk. Oh, terkejuk. Oh ya tu. Tak leh dah kena mandi dah. Hak tino pun kena mandi, hak jatah kena mandi. Ah, hati nak ayat tu. Dah. Keempatnya suci daripada haid. Ah, suci daripada haid. Haidun iaitu darah bulan ni. Bila cuci dah. Berapa tu? 15 hari, 15 malam. Hak banyak sekali. Ah, bila sampai 15 hari, 15 malam dah, dia tubik lagi pun kena suci dah. Karena kek dia sekat tu, sungsut. Tinggi sekali, 15 hari, 15 malam. Haa, tu. Hak suka kurek, suka kurek. Suka kurek, 24 je. Haa, 24 je. Ketina kita kaya bel. Lah, beradu dah. Oh, pas mari bila? Kata, ngorek marek. Orang mai, pas berhenti bila, khid bila tu. Khid asal. Haa, bukan khid aku tu. Kerana tak sampai 24 je. Kena sampai ngorek hari ni. Baru 24 je. Tak sampai 24 je, tak panggil khid. Jangan no, je sipsi, cuma. Ya tak? Haa, kena reti kita tak lelaki. Lama kok, haa, tak boleh tu. Mandi, memang kok. Mandi, haa, dek, mandi, dek. Haa, kita tak tahu. Maksudnya, kita tak mengaji. Ah, dia kata ke, dia kata ke, tak, tak lagi. Tak sampai 24 je, bukan darah hidup. Abang kata darah istihadah. Darah penyakit. Nah, ada tu gapo nama oleh tubuh kita tu, tak molek tak sumdun, panggil. Ah, panggil darah tubik kosi. Kalau sampai, sekurang-kurang sampai 24 je. Bawa sampai ngorek, habis je lah. Lah, baik. Kering lah, tak lagi dah. Kita cek tengok kera-kera lepas ngorek, bu, eh, tak ada lagi. Siapa di esok pun tak hari lagi. Pak mandi. Mandi belimah, belimah. Niat saja aku ngakak adah, adah besar kerana Allah Ta'ala. Mandi buru-buru cuci, habis dah. Mayah dah. Ambil semayah, mayah. Kalau esok tak ada semayah, kodoh esok. Ha, ngorik tak ada semayah. Habis ni ngorik. Kodoh ngorik. Ha, tu noyak tu. Tu noyak. Ha, tu. Kalau lima hari sehari, dua hari, tiga hari, tu terakhir dah. Dah. Jangan lakuh 15. Kalau lakuh 15, sekat 15 ya. Hak lebih pada 15 lah. Hari ni 15 dah, bae. Oh, kita ada itu-itu 15 dah, bae. Oh, banyak, bae. Weh, hari tahun ni. Kena tak tahulah. Apa hari dah, jauh. 15 dah, bae. Setelah lagi pukul ni setengah, 15 dah. Kerana kita tanda, bae. Kerana kita tanda, beh.
Hari dia mari tak bertanda itu kita tanda be. Kita tanda siap dah wala yang mari mula-mula, rem mula-mula. Pati tengok akhir kali. Oh lebih. Lebih ada lagi ni. Ah lima. Tidak di di jamai di bilik air basuh. Akak ada. Basuh-basuh dia cuci malak ke? Akak ada. Saja kurang akak ada. Besar kerana Allah Ta'ala. Mandi bu wiratoh bis. Katoh pun mandi junuk tu lah. Wiratoh bis kelepek-kelepek ke mana bisa pak air belakang. Sudah ambil sedia buat siap dah. Ambil semayah dah. Lepas tu darah satu bit lagi ni. Ha. Kita ambil beli pampers, beli gapo ke. Okay? Kita cuci molek dah ambil semayah. Sudah cuci pak, ambil semayah. Lepas tu kak, sudah tu kak. Katuk, pup. Tak apa, hidup hari pun tak apa. Abang pergi darah tu darah penyakit dah. Pada orang nak pergi semayah. Pada tubih ni, tak apa, Tuhan maaf. Tidak, Tuhan maaf. Pergi semayah lah. Boleh habis semayah ngorik dah. Tak boleh dah. Nak semayah esok, nak ambil semula. Untuk sekali semayah je. Sekali semayah je. Boleh nak semayah esok pula, masuk jamai, wear paper. Basuh-basuh cuci semula. Ha, bubur-bubur lain pula. Semayah pula. Setiap kali kita nak semayah. Untuk air semayah tu, untuk satu wela. Semayah, tapi baca Quran boleh. Walaupun ada darah, kita nak baca Quran. Tak apa, tak apa. Air semayah tu tak apa. Tapi nak buat semayah tak boleh. Ini yang terkadar kita. Kita kena reti dah ni. Hari ini kita duduk sekelamin. Kita tu lelaki kena reti pada bini kita. Benda berlaku tak bining, tapi tu lelaki kena rapi cop. Tu lelaki kena rapi cop, tu lelaki kena tanggungjawab. Kena reti. Nah. Tu. Kelimonyo suci daripada nifas. Suci daripada nifas. Jadi orang ni lepas beranak. Nah, dia beranak oliknya ada darah. Ada juga jari-jari orang beranak cuci kering ketung ada juga. Tak ada darah setitik bu. Orang panggil tak ada nifas. Tidak. Kalau tak ada darah sikit bu. Tak ada apa. Anak tu baik, tak ada apa. Tak ada kena beli apa. Tak ada sikit bu. Setitik pun tak ada. Cuci anak kita kering. Tak ada apa. Pasuh-pasuh kita. Semayah dah. Rebeh semayah. Kerana tak ada darah nifas. Dia kata ada setitik. Setitik tak boleh. Nifas ni sekurang-kurang setitik. Satu lahzah. Nak? Nifas satu. Mana lepas ada tu tak ada lagi. Berlimah. Tapi kena berlimah lah. Kerana ada sitik. Kalau tak ada sitik apa, tak ada nifas. Faham tak kita? Tak ada nifas. Ayat tu. Tu. Bila kita suci daripada nifas, golek orang 40 hari. Habis orang kita dah dapur dia 40. Golik-golik. Tapi kadang tak sabar, kadang lebih. Tapi susuk dia 90 hari, 90 malam. Itu nifas. Orang lepas beranak, kira kata darah ni, duduk di kek dia 90. Kalau 90 dia ada lagi, kau jangan semayah lagi. 90 lebih, semayah. Bukan darah nifas dah. Karena kek dia sekat 90. Golik dia 40. Tu pokatik dia 40. Jangan noi dia titik satu lahzah. Tak. Tu dah rifah dah. Hari tu deh. Yang keanehnya wiladah. Wiladah. Darah beranak. Sana ni nak kita beranak tu bik darah. Hal tu pun kena berlima juga. Sana ni darah lepas beranak. Ni darah beranak. Hak tak ni mengir, apa panggil hak ni darah mengiringi beranak. Tu nak kata. Hak ni pun kena berlima juga. Apa panggil darah wiladah. Wiladah mana beranak. Bersaling. Bersaling kepada anak. Tu panggil beranak. Sini kita sini panggil beranak. Orang Malaysia panggil bersaling. Kita sini tak anggil saling ke saling saling kain. Tidak. Bahasa guna noyak tu. Hati noyak tu. Tunik karo.
tu ngaji hari ni padahal lah banyak tak ingat cerak ni. Tu. Minggu dapat insya-Allah taala. Tu. Ya nak royak lagi banyak lagi. Tu. Neh. Tu. Ya nak cerita apa nama tu? Nak ceritanya berserta dengan bahasa wajib mandi dengan ijma' ulama. Dan jika tidak, yang tidak basah, maka wajib ia atas kaum yang sah. Beranak, anak basah. Haa, tu nak yata. Haa, tu kena tu. Kalau beranak kering. Haa, kalau beranak tu kering. Jika tidak, yang tidak basah, maka wajib ia atas kaum yang sah. Haa, tidak. Atas kaum yang sahih. Wajib juga mandi kalau anak tu kering pun. Kalau basah, terik-terik dah. Ijmak ulama kalau basah. Kita beranak lah anak kita basah-basah. Kena berlima juga. Kalau kering, kering tu khilah. Hak basah, ijmak. Kalau hak kering, hak tu di atas kaum yang asah, wajib juga. Mana kata kaum tak asah boleh tak apa ni tak apa ni tak berlima apa boleh. Kenapa? Karena dia beranak tu bik kering. Anak tu bik kering. Tu noyak. Ya ada tu hukum tu. Ya ada berlaku noyak tu. Tu. Neh. Tu insya-Allah minggu depan kita sambunglah. Tu. Neh. Noyak manohi mano gapo pula lagi tu. Sekurang-kurang lagu mano yo yak berlaku. Tu insya-Allah taala minggu depan ke sapalah situ. Hari ni setakat tu dulu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.